Kalau mikirin perut gua doang, wah udah di rumah bangun tidur lihat bini lihat anak-anak ya kan. Gara-gara mikirin ratusan orang, bukan ribuan orang lagi sekarang, ratusan orang. Tenang aja, suatu saat akan ada cerita indah tentang kita. Siang mas, deal mas yang udah. Insya Allah ntar akhir tahun udah keluar. Buat target gue sebelum Natal dan tahun baru lah. Ntar MRC-nya nggak bisa keluar, jadi diundur awal tahun aja, Januari, buat persiapan Lebaran. Jadi pertalite tunggu. Habis sih gue mulai banyak. Gak buat fisik. Bingung. Di sini ada yang janji deh ngasih jatah roh. Mana gue tagi? Mas apa nara request pendampingan dosa dan baik. Iya gitu masih ada aja ya nyakitin gue ya. Yang nyakitin gue orang-orang yang gue perjuangkan. Jadi capek aja gitu. Mikirin orang tiap hari ya kan. Yang dipikirin malah mikirin perutnya sendiri. Gue udah bilang berkali-kali sama anak-anak. MTI itu perusahaan kecil. Jangan lu samain kayak HR. Setiap kebocoran di MTI itu, walaupun itu cuman 1 liter ibarat, itu bisa bener-bener bikin MTI tenggelam. Sabar. Ada aja masih yang main. Kalau emang nggak mau sabar, ntar aja gabungnya tuh nungguin gua udah gede. Kalau MTI udah punya ratusan bis stabil gitu, mungkin 50 bis stabil gitu, nah, lu baru gabung nggak apa-apa. Tapi kalau masih kecil-kecil kayak gini nih, lu harus benar-benar mencengin ikat pinggang, harus benar-benar disiplin. Ini gitu, semua nggak cuman gua doang semua. Pada kok enggak, gua itu bahasa peringatan, bahasa peringatan. Pensi bahan makanannya solar ya? Next line. Pertalit. Tahu? Pertalit. Serius Pertalit? Nih, gua bagi voucher dari Pertamina. Nah, antrean isi bahan bakar hari ini dapat free fasilitas, om-om, KCSB-nya dibikin gratis. Tapi bayarnya pakai senyum aja ya. Boleh ya? Enggak kloter ini kok. Hah? Enggak apa-apa, Om. Ini emang teknologi baru deh Pertamina. Dia cuci mobil tanpa air tanpa sabun. Jadi mobil om-omnya nih, kadang kotor berdebu semprot lapanya gua... enggak di belas air. Mas. Om lihat tasnya nih. Anak didik gue nih berarti. Ini ya. Ini bahasa gue waktu jadi sales spion sih. Sales spion. Buat spion doang. Hah? Iya. Terus kalau pakai ini Om, dia keunggulannya ya satu kali semprot aja bersihnya 1 bulan. Nggak perlu cuci lagi. Gila, gua banget terus nih waktu nawarin panci ke orang lu. Yang ngendap ada efek daun talas. Jadi nggak bikin bercak air, nggak bikin jamur Om. Sama kalau debunya balik nempel nih. Bahasanya gua banget ini. Waktu jadi masih jadi sales panci. Aja. Kecepatan 50 di rumah tinggal dikocokin. Simpel ya. Ntar pemakaiannya tapi nggak hanya untuk kaca Om, dia bisa buat di body sama interior. Dia kalau buat di body bisa buat ngilangin bara Om. Nih. Kan baratnya lagi banyak ya. Hilang ya. Contoh ya. Kotor itu. Ntar kalau suka websitenya di voucher-nya ya. Gampang. Tuh, lihat deh. Baratnya di body. Aku hilangin Pak. Ntar ya. Ntar websitenya di voucher-nya. Kasih Om. Besoknya gak pernah datang lagi ya mas. Pertalite, ini kan mobil tahun 2004 mas, 2004 belum ada Pertamax.
2004 masih Pertalite, ya udah balikin Pertalite lagi. Ntar dia kalau diisi Pertamax batuk, Mas. Krisis. Kan mobilnya tahun 2004. 2004 belum ada Pertamax, masih ada Pertalite, ya kan. Jadi ngisinya pakai Pertalite aja. Ujiannya mulai terlihat sekarang. Oh, enggak lah. Ujiannya udah lewat. Ini lagi ini, Mas. Sekarang itu bukan masa-masa ujian, ujiannya udah lewat. Sekarang itu masa-masa penyaringan, Mas. Kualifikasi. Apa ya? Ya, pokoknya itulah. Kualifikasi. Nah, iya. Kualifikasi lah. Menentukan siapa yang layak dan tidak layak ada di perahu kita, udah itu aja. Delay, udah. Kualifikasi. Nah, ya itu dia, kualifikasi itu. Sekarang ini lagi masa-masa penyaringan. Siapa yang layak dan siapa yang tidak layak ada di perahu kita, itu aja. Ini kan kita kan udah punya perahu besar tuh, ya kan. Ini kan perahu kecil. Dibilang perahu penyelamat atau perahu skoci MTI ini ya mungkin bisa jadi itu. Nah, tapi kan makanya harus berisi dengan orang-orang yang tepat. Jadi suatu saat kok kapal ini membesar dan bersatu dengan kapal induk, kapal-kapal ini tuh orang yang ada di kapal ini tuh benar-benar bisa menyelamatkan banyak hal. Mas, tolong dong jangan jadiin gua kayak buku Yellow Page. Lu nanya Jeng ke gua di mana, nama Puniran di mana, nanya siapa lagi di mana gitu. Tolong jangan jadiin gua kayak Yellow Page ya. Oh, Yellow Page enggak? Itu lo buku nomor telepon, nomor alamat. Jadi nanya ini yang ada aja, ini ada gua sama Moko. Nah, tanyanya gua apa Moko aja. Jangan nanya yang lain yang gak ada di mobil ini. Jangan jadiin gua kayak buku Yellow Page. Segala orang lu tanyain di sini. Ada nyamilan gak di mobil? Nah, lu tanya ada cemilan gak di mobil? Nah, itu ada. Moko nih cemilan. Segala bagus lu tanyain, Amri lu tanyain, Pak Is lu tanyain. Lu emang lu kira gue Yellow Page? Nah, lu tanya, Mas, rokoknya aman enggak? Kalau enggak saya anterin ke sono. Nah, begitu. Pertanyaannya manusiawi namanya. Oh, itu lo plastiknya yang kene kok, ini berarti yang kene kaki. Mungkin saya ambil itu. Ambil bapak. Mas tak gulai plastiknya. Rokok jarang di mana, kamar kagak ada.